Halo Govengers, singkat aja sekarang Square Enix lagi ngadain diskon besar-besaran di Steam. Ini dia diskon gila-gilaan 54 game PC Square Enix hanya Rp370.000 saja. 54 game PC Square Enix Rp370.000. Sebenarnya apa bundling game sebanyak ini tuh sebelumnya udah ada, tapi ini jauh lebih menguntungkan sih buat gue, ini jauh lebih worth it. Soalnya game-gamenya bukan game-game jadul doang gitu. Ini kita baca aja nih. Ada begitu banyak cara yang ditempuh oleh publisher dan developer video game saat ini untuk membantu meringankan beban hidup banyak orang, terutama yang lahir sebagai konsekuensi COVID-19. Ya, sekarang berkat, bukan berkat sih, di pandemi sekarang ini banyak gitu orang-orang yang berbagi, developer-developer game. Waktu itu gue lihat juga ada bagi banyak game ke dokter yang ngurus COVID-19. Pokoknya ya banyak hal yang inilah yang baik di gue ngomong apa sih? Banyak hal yang gimana ya, yang membanggakan, yang baik di pandemi COVID-19 ini yang dilakuin banyak orang. Nah, ini salah satunya Square Enix, dia promoin game dengan sampai 95%. Square Enix baru saja meluncurkan bundle Square Enix Eidos Anthology via Steam sebagai bagian dari program Stay Home and Play mereka. Ya, Stay Home and Play. Walaupun sebenarnya udah lama banget, tapi ya nggak apa-apa. Stay Home and Play, dan bundle ini berisikan 54 buah game baru ataupun tua yang seperti bisa diprediksi lahir dari campur tangan dingin Eidos. Ya, betul. Bundle ini mendapatkan diskon 95% dan harganya yang super menggoda. Iya, betul. Gamenya ada 54, dan ini kita lihat tweetnya Square Enix. Go big or go stay home and play with our latest Eidos Montreal Anthology Steam Bundle. Until May 11th, 100% of Square Enix revenue will support some incredible causes. So now is a great time to check out this colossal collection of games. Oke, ini dia. Ini dia posternya. Square Enix The Eidos Anthology Stay Home and Play. Dan ini dia untuk yang penasaran gamenya ada apa aja. Nih seperti lihat di sini Square Enix Stay Home and Play campaign rewards gamers for practicing social distancing and also help charities. Jadi ini bundle apa 100% biaya yang kita apa uang yang kita pakai untuk beli bundle ini 100% bakal disumbangin ke charity yang berhubungan sama COVID-19 gitulah. As part of the initiative for releasing Steam bundles featuring many of our greatest games at bargain prices. This colossal collection features 54 games from some of the biggest franchise in gaming. Ya, di sini seperti kalian lihat ada Just Cause, Deus Ex, Tomb Raider, Supreme Commander, Thief, dan Life is Strange. Harganya 324.147. Diskon 95%. Ini benar-benar wah, ini benar-benar super worth it, man. Gua ngeliat ini sedih sekaligus seneng gitu. Seneng karena seharusnya gue bisa beli ini, tapi karena lagi kayak gini gue sedih karena nggak ada duit sama sekali di dompet gue. Lagi nggak kuliah bro, 2 bulan, buset. Ini dia 54 gamenya. Rise of the Tomb Raider gue sebenarnya udah ada, Life of the Tomb Raider, tapi gue tetap tertarik sih untuk beli bundle ini walaupun ada beberapa game yang udah gue ada. Just Cause 3, Deus Ex, Life is Strange Complete Season. Life is Strange Complete Season, man. Life is Strange Complete Season dan 50 game lainnya seharga 324.000. Itu benar-benar worth it sih. Ada Sleeping Dogs, gue juga udah ada Sleeping Dogs. Tapi gue tetap tertarik gitu loh. Kayak ini tetap worth it walaupun gue udah ada Sleeping Dogs sama Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider gue juga udah ada. Tapi tetap pengen gue. Tetap worth it lah pastinya. Ada Hitman Go, nggak begitu sih, nggak begitu menarik. Ya nggak sih? Terus ya ini Deus Ex, ini semuanya ya, semua seri Deus Ex bukan sih? Wah, gila lah, gue pengen banget ada Just Cause. Nah, Just Cause 2, ya Just Cause 4 di Epic Games sih ya, tapi tetep men, gila gue pengen banget. 324.147, dan ini bundle ini, diskon ini bakal berlaku sampai tanggal 11 Mei 2020. Jadi buat kalian yang punya duit boleh beli bundle ini dan kirim ke Steam gua, namanya Benny 0708.